Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala asyik al-imam al-habib Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'a fi ulumi fi darini amin wa ala al-jumlati, dan kesimpulannya fal-Qur'anu, maka Al-Qur'an itu min awalihi, dari awalnya ila akhirihi sampai akhirnya, muhajatun, itu isinya perdebatan ma'al kufari, kepada orang-orang kafir. Fa'umdatu adillatil mutakallimina, maka pegangan dalil-dalil para ulama mutakallimin fit tauhidi, dalam ilmu tauhid, adalah qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, law kana fihima alihatun illallahu lafasadata, jikalau ada pada keduanya langit dan bumi ada Tuhan kecuali Allah, selain Allah, maka rusaklah keduanya. Ya, kalau di dunia ini, di langit ini ada dua Tuhan yang berantem kan? Ada dua kekuasaan. Yang bagus, yang bukan yang bagus, satu. Apapun kalau dua ya berantem. Apalagi Tuhan itu. Jadi cuma satu. Kita pun begitu, ada dua kekuasaan. Dalam satu organisasi ada dua kekuasaan, itu enggak bisa. Rumah tangga sama, harus ada satu yang berkuasa, yaitu suami. Bukan berarti istri enggak boleh berpendapat, sangatlah boleh, bahkan mesti berpendapat untuk mengingatkan suami, ya, untuk mengimbangi. Tapi keputusan semua ada di suami, istri harus sadar itu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisaa. Laki-laki itu adalah pemimpin perempuan. Harus ada kekuasaan itu. Satu, suami yang kuasa. Tapi walau kuasa enggak boleh diktator. Harus penuh dengan kebijaksanaan. Harus bijaksana, wajib bijaksana. Biar apa? Biar istrinya hormat kepada suaminya. Wafid wafin nubuwati, dan di dalam kenabian, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurati min mislihi, dan jika kamu dalam keraguan, mimma nazzalna, daripada apa yang kami telah turunkan Al-Quran, ala abdina, kepada hamba kami, fa'tu, maka datangkan olehmu, bisurati min mislihi, dengan satu surah saja daripada yang sepertinya. Ini namanya i'jaz, ya. Jadi Al-Quran menantang. Siapa yang bisa? Enggak ada yang bisa yang buat seperti Al-Quran. Ya, walaupun para, ya, pakarnya sekalipun. Wa fil ba'si, dan
berdalil dalam masalah hari bangkit. Qauluhu ta'ala, itu firman Allah ta'ala, qul yuhya allazi ansha'aha awwala marrah, katakanlah ya, yang menciptakan dia awal pertama kali, dialah yang menghidupkannya. Begitu terjemahnya. Jadi kalau kita mau terjemah itu, fa'ilnya dulu terjemah. Itu nanti akan paham. Saya dulu pernah belajar tentang bagaimana cara yang bagus menterjemah. Dulu masih anak-anak muda ya, di LBIK lo pernah. Bagaimana cara menterjemah yang bagus? Ini kan ribet nih. Gimana terjemahnya nih? Gitu. Jadi terjemahnya fa'il dulu, ya, baru fi'ilnya. Katakanlah, ya, yang menciptakan dia pertama kali, dialah yang menghidupkannya. Jadi Allah adalah yang menciptakan pertama kali. Ya, Allah yang menghidupkannya. Ila ghairi dzalika minal ayati wal adillati, ya, hingga lain demikian daripada ayat-ayat dan dalil-dalil. Walam tazalir rusulu salawatullahi alaihim, dan senantiasa para rasul salawatullahi alaihim, ya yuhajuna, mereka berhujah, al-munkirina, kepada orang-orang yang ingkar, wa yujadilunahum, dan mereka bermujadalah kepada mereka. Ya, jadi berarti apa? Pinter. Para rasul berarti pinter, mampu berdebat kepada ya, lawan-lawannya. Berarti pinter. Orang kalau enggak bisa debat berarti enggak pinter. Ini zamannya memang zaman debat gitu ya. Qala ta'ala, dan ketika debat mau ngakuin salah. Kalau zaman sekarang enggak mau akuin salah. Ya, walaupun dah salah terus enggak mau aku salah. Qala ta'ala latal berfirman wajadilhum billati hiya ahsan, bermujadalahlah engkau kepada mereka dengan cara yang paling baik. Wasahabatu radhiyallahu anhum aidan, dan sahabat radhiyallahu anhum juga, kanu, mereka itu, yuhajuna munkiruna, mereka berhujah, mereka berdebat kepada orang-orang yang ingkar. Wa yujadiluna, dan mereka bermujadalah. Walakin indal hajati, akan tapi itu ketika butuh. Memang mesti bermujadalah. Wa kanatil hajatu ilahi qalilatan fi zamanihim, dan adalah hajat kepadanya debat itu sedikit pada zaman mereka. Tapi kalau sekarang buka YouTube udah buat semua. Buka YouTube udah buat semua. Allahu Akbar. Masya Allah. Sekarang udah gak ada yang mau mengakui kebenaran. Sekarang mencari pembenaran. Wa awwalu man sanna da'watal mubtadi'ati, dan awal orang yang menyontohkan. Jadi sanna, ya, ada hadis man sanna sunnatan hasanatan, man sanna ya sunnatan sayyatan. Ini itu maksudnya apa? Mencontoh. Awal orang yang mencontoh dakwatal mubtadi'ati, dakwah kepada orang ahli bid'ah, bil mujadalati, dengan cara mujadalah, ilal aqi, untuk mengajak kepada kebenaran. Ya, ini yang pertama kali orang yang melakukan ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Awal pertama kali orang yang mencontoh ya dakwah kepada orang yang ya bid'ah dengan cara mujadalah ya, untuk menunjuk kepada kebenaran, itu Imam Ali.
memang keadaannya ngajakin ke sana. Emang di zaman Sayyidina Ali itu sangatlah banyak fitnah. Luar biasa fitnahnya itu di zaman Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali itu mimpin enggak lama, cuma sebentar. Matinya beliau terbunuh. Fitnahnya luar biasa. Banyak sekali perdebatan. Memang keadaannya beliau mau enggak mau untuk berdebat. Makanya nanti di sini ada kisahnya. Iz ba'asa Ibnu Abbasin, ketika beliau mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ilal khawarij, kepada orang khawarij. Ya, khawarij ini orang yang keluar daripada kelompok ya Sayyidina Ali, dia keluar. Ya, karena enggak setuju sama Sayyidina Ali. Ya. Yukallimuhum, untuk ya, supaya Ibnu Abbas bicara kepada orang Khawarij. Faqala, lalu ia bicara, "Ma tanqumuna 'ala imamikum?" Apa yang menyebabkan kamu mengingkari imam kamu? Tanya Ibnu Abbas kepada orang Khawarij. Qalu, mereka jawab, "Qatala wa lam yasbi wa lam yagnam," katanya. Dia perang tapi dia enggak mau nawan. Dan dia enggak mau ambil ghanimah. Gimana sih? Kalau perang menang ya tawan orang, kagak mau ditawan. Jadi protes. Murid protes sama gurunya ini. Walam yagnam, dia enggak mau ambil ghanimah. Qala, kata Ibnu Abbas, zalika fi qitalil kuffar, itu pada perang orang kafir. Kalau perang orang kafir iya ditawan ambil ghanimah, ini kan perang saudara. Kata Ibnu Abbas, emang ketika itu lagi perang saudara? Makanya dikasih beliau memberikan pendapat. Beliau kasih pendapat di sini. Ara'aitum law subiyat Aisyah radhiyallahu anha fi yaumil jamali. Apa pendapatmu jikalau ditahan Aisyah radhiyallahu anha? Kan perang Sayyidina Ali sama Sayyidina Aisyah perang. Bagaimana pendapatmu kalau Sayyidah Aisyah itu ditawan fi yaumil jamali, pada perang Jamal? Perang antara Aisyah dan Sayyidina Ali. Bagaimana pendapat kamu? Ditanya tuh ke orang Khawarij. Emang sedih banget ini kejadian di saat itu. Banyak sekali perang saudara. Ya, perang sipil, perang Jamal. Masya Allah, luar biasa. Ya, bayangin Sayyidina Ali perang sama Siti Aisyah. Bayangin loh. Sayyidina Ali ponakan Nabi. Iya, lawan mertua. Lawan mertua, bayangin tuh. Dahsyat banget, luar biasa. Nah, kita kayak begini nih. Jangan menangin kemana-mana. Serahkan semua, berijtihad. Yang salah dapat satu, yang benar dapat dua. Nah, ini Ibnu Abbas lagi memberikan pikiran kepada orang Khawarij. Kalau kamu enggak setuju dengan Sayyidina Ali, bagaimana coba kalau umpama Siti Aisyah ditawan? Bagaimana kamu? Masyaallah, iya juga sih. Masa Siti Aisyah ditawan istri Nabi, mertuanya, gimana tuh? Masyaallah. Fawaqat Aisyah tu radhiyallahu anha, maka jatuh Siti Aisyah radhiyallahu anha fi sammi ahadikum, pada bagian salah seorang di antara kamu. Bagaimana tu kalau begitu? Akuntum tastahiluna, apakah kamu menghalalkan minha, daripadanya Aisyah? Ma tastahiluna min malik min milkikum, daripada apa yang kamu anggap halal daripada budak kamu.
apakah kamu perlakukan tuh Siti Aisyah seperti budak kamu ketika ketika mereka itu kalah, lalu kamu jadikan dia budak? Aisyah kamu jadikan budak sebagaimana orang kalah perang? Oh, ini namanya berdebat logika. Wa hiya ummukum, padahal dia adalah ibu kamu. Ya Aisyah itu ibu kamu. Fi nasil kitab, dalam berdasarkan nas Al-Qur'an. Faqalu, kata orang Khawarij, "La, enggak, yang enggak mau saya." Ini orang Khawarij ini orang Islam juga, cuma keluar daripada kelompok Sayyidina Ali, enggak setuju dengan kebijakan Sayyidina Ali. Ya, ketika perang dengan lawan Muawiyah, perang Siffin. Wa raja'a minhum ila ta'ati, dan kembali menarik diri daripada mereka tuh orang Khawarij, ya tobat mereka ila ta'ati, kepada ta'at, akhirnya kembali tuh debat tadi. Ya, ini namanya orang mencari kebenaran. Kalau salah ngaku salah. Bimujadalatihi, dengan sebab berdebatnya kepada Ibnu Abbas tadi, utusan dari Sayyidina Ali. Berapa yang tobat kembali benar jadi benar? Al-Fani, 2000 orang. Masya Allah. Ini baru debat benar ini, cari kebenaran. Kalau salah ngaku salah. Jangan udah salah ngaku benar. Ini enggak benar kayak zaman sekarang ini. Enggak mungkin dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Pasti ada yang salah, ada yang benar. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Wa ruya annal hasana nazara qadariyan faraja'a anil qadari. Diriwayatkan bahwa Imam Hasan Basri pernah melakukan munazara, perdebatan kepada orang Qadariyah. Orang Qadariyah itu orang yang berpaham bahwasanya baik buruk itu bergantung kepada kemampuan manusia. Gitu. Lalu dia menarik kembali, artinya dia tobat daripada paham Qadariyahnya itu. Wa nazara Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhahu rajulan min al-Qadariyati. Dan munazara Sayyidina Ali pernah bin Abi Thalib karamallahu wajhahu kepada seorang laki-laki daripada orang Qadariyah. Wallahu a'lam bishawab. Wa nazara Abdullah ibn Mas'ud.